Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member. Apa khabar? Baik? Okey. Hari ini saya nak react apa? Tunggu. Okey? Jumpa lagi bersama dengan saya, Shima, dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okey, baiklah teman-teman, member-member semua. Okey? Maaf ya jika ada percampuran dua bahasa ya. Saya harap anda mengerti, anda ngerti ya. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Saya sedang melembutkan lidah saya guys untuk berbicara dengan benar di dalam bahasa Indonesia. Jika ada sebarang kesilapan, kekhilafan, saya mohon ampun dan maaf dan sudi-sudi menegur saya di ruang kolom komentar di bawah. Okey? Seperti membaca berita ya. Ya gitulah ya. Okey, baiklah. Hari ini saya akan react salah satu konten daripada channel AMS channel ataupun AMS channel. Okey? Baru 2.8k subscriber. Guys, tolong guys, subscribe channel ini guys. Okey? Kita bantu saudara kita ini untuk channelnya maju dan jaya lagi di masa akan datang. Okey? Alright. Salah satu konten dalam channel beliau ialah bandingkan upacara pengibaran bendera di 7 negara ini. Wow. Wow. Jom. Macam seru guys. Jom. Kita belajar kan? Kita belajar kan? Sambil kita mereaksi, sambil itu kita belajar. Okey, upacara pengibaran bendera di 7 negara guys. Okey guys, langsung. Okey, baiklah kita mulakan sekarang ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pup. Persiapan pengibaran sang merah putih. Ya, ini daripada Indonesia ya guys. Bersemangat sekali ya kawatnya ya. Ha. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan. Okey, Malaysia guys. Ya, inilah yang tiap-tiap tahun saya nonton ini guys. Daripada tadika guys. Ya, di Dataran Merdeka. Tempat saudara Rusdi Rusli dan juga Bro Zul channel live hari tu di sini guys. Ya ke? Kakak rasa iyalah. Okey. Brunei. Brunei Darussalam. Okey. Ya. Dengan baju Melayunya. Kita ambil tahu guys, sedikit sebanyak kan. Ini mempunyai bendera masing-masing dengan identitinya yang tersendiri. Kerana bendera. Begitulah juga negara kita Brunei Darussalam yang berbunyi artinya sentiasa membuat kebajikan atau kebaikan dengan petunjuk Allah. Jika kita kaji secara mendalam, Papua Nugini. A minute of silence was held to remember the flag. Lain-lain ya, upacaranya ya. Okay. The flag was then blessed. May you bless this day of celebration for us. Oh God, we present. Berdoa dulu. So did the flag. Okay.
Papua Nugini. And no. Vietnam. Okey. Ni nombor 5 ya, Vietnam. So. Banyak. Ba đồng chí trong tổ quốc kỳ tách khỏi đội hình, chậm chậm bước, từng bước tiến lên bục cao để thực hiện động tác liên kết lá quốc kỳ vào cột cờ chính. Semangat guys. Kan? Cả quảng trường im phăng phắc. Thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng lại. Tất cả. Merinding eh. Wah. Sampai guys. Okey, ni di mana? Di Hong Kong. Okey, baiklah Hong Kong. Hong Kong ni sebenarnya kakak masih tak tahu lagi statusnya sebagai apa guys. Adakah sebagai sebuah negara ataupun sebuah provinsi untuk negara China. Kakak masih tak tahu guys. Masih samar-samar lagi. Bukan tak tahulah, samar-samar lagi. Tak tahu apa yang sebenarnya kan statusnya kan. Tapi tak apalah, kita nonton saja ya. Kakak dah faham. Masih di bawah China guys. Ya? Yeah? Okey. Ini terakhir ya. Keren guys. Keren. Nanti kakak akan react upacara pengibaran bendera untuk negara Indonesia guys. Kerana kakak bukan ingin membanding-bandingkan ya, tapi kakak nampak semangat ataupun antusiasnya di negara Indonesia itu lain macam guys. Kakak nak tahu guys. Kakak nak tahu. Kerana di Malaysia kakak dah tahu lah. Memang kakak tiap-tiap tahun nonton. Awal-awal pagi, subuh-subuh bangun. Keselek. Awal-awal subuh bangun untuk nonton siaran langsung upacara menaikkan bendera di Dataran Merdeka ataupun di Dataran Putrajaya. Sebelum tiadanya Putrajaya, di Dataran Merdeka lah berlangsungnya upacara untuk pengibaran bendera secara rasmi pada hari kemerdekaan Malaysia. Tapi setelah Putrajaya ada, jadi dia akan bergilir-gilir lah. Kejap-kejap Dataran Merdeka, lepas itu Putrajaya. Kemudian mungkin akan buat di Sabah ataupun Sarawak, begitulah seterusnya. Okay? Jadi kakak akan react Republik Indonesia punya Hari Kemerdekaan guys. Macam manakah keseruannya, merinding atau tidak, kita tengoklah pada reaksi kakak akan datang. Jadi yang ini kakak habiskan di sinilah. Banyak pula kakak ngomong kan. Tadi kita sudah nonton daripada Indonesia, Malaysia, Hong Kong tadi, Vietnam, lepas itu China, lepas tu tadi apa, Papua Nugini, satu lagi lah kakak lupa. Nanti kakak tengok balik. Okay, itu sahaja daripada saya Shima. Jangan lupa subscribe AMS channel. Kita sokong beramai-ramai
channel ini. Okey, ketemu lagi kakak dalam reaksi yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, baiklah kita mulakan sekarang ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim.